kok ada yang nonton sih? Kok masih ada yang nonton sih? Kok kalian gak tidur sih? Ih, parah banget belum tidur. Ih, kok rame? Ih, kocak. Ih, seru banget. Ih, kalian tuh kalian tadi udah balas tweet aku good night tapi nggak tidur. Kan lagi ngapain? Lagi ngapain? Aku tuh kayak bingung gitu sebenarnya. Kayak sekarang kan kayak 2:30 pagi, cuma kayak aku pengen ayam. Tapi kayak sekarang kan udah gak ada yang jual 24 jam kan. Tapi aku kayak baru pengen ayamnya tuh tadi 10:00-an gitu. Sedangkan kayak 9:00-nya kan udah tutup. So aku lapar. Ada yang kasih hadiah kak? Oh my god. Terima kasih ya kak, Kak Ferdian, untuk tawarnya. Terima kasih Kak Ferdian. Ini tawarnya untuk aku beli ayam kak. Terima kasih ya. Kenapa belum bobo Kak Ferdian? Aku akan beli ayam yang banyak dengan tawar ini. Terima kasih ya Kak Ferdian. Iya, jadi gitu ceritanya. Aku pengen makan ayam. Aku pusing banget. Kayak aku nggak bisa tidur deh kalau aku nggak makan ayam sekarang. Tapi kayak aku nggak tahu di mana yang buka. Iya. Paling kayak bisa sih masak telur aja gitu kan, cuma kayak pengennya tuh ayam. Di rumah aku ada cumi-cumi, kayak tadi aku udah makan cumi-cumi. Kayak cumi-cumi tuh kayak biasa aja, cumi-cumi cuma kayak kenyal-kenyal gitu. Cumi-cumi pengennya kalau ayam tuh dia kayak enak gitu kan, crispy-crispy gitu. Tapi dia tutup, gak ada yang buka dekat rumahku. Gitu deh. Kan lagi ngapain sih kok nggak tidur sih? Bangunin Owen suruh beli ayam. Ih, nggak bisa dia mah. Dia ketidur, kasihan dia mau sekolah. Kok kalian nggak bobo sih? Kan lagi lapar juga kak. Kenapa ya kayak jam segini tuh jam-jam lapar gitu tau. Padahal aku udah makan biskuit, cuma pengen asin-asin. Aku sih padahal udah selesai ngerjain tugas sih tadi dari 11:00. Tapi aku gak bisa tidur. Gitu. Tidur yuk. Mau tidur gak kalian? Rame juga. Iya, aku juga kaget kok kalian gak tidur sih. Aku pikir bakal gak ada yang nonton. Kalian ini sangat sangat-sangat ini ya. Iya. Ini 626 orang yang tidak bisa tidur kah? Hari ini sih aku enggak apa sih namanya?
nggak mau kasih lihat bulan, cuma pengen bilang aku pengen makan ayam aja. Karena kayak aku nggak bisa menyimpan perasaan ini sendirian, aku harus membagikan perasaan ini kepada semua orang. Terus kayak bosan gitu loh, Fiona tuh kayak lagi di depan, dia lagi nonton, terus aku kayak bosan di kamar sendirian. Ngapain ya? Tadinya aku pikir aku udah mau tidur, cuma ternyata nggak bisa tidur. Fiona juga belum tidur. Iya, Fiona belum tidur. Aku masih terkaget-kaget loh, kan belum tidur dan masih rame. Maaf ya yang kebangunkan notif showroom. Siapa yang masih nugas? Semangat ya. Aku udah selesai nugas. Suaranya kayak gak ngantuk. Iya, emang aku gak ngantuk. Tadi tuh aku tidur tau guys. Jadi kayak aku tuh bangun jam 7. Aku kelas jam 7 kan. Terus jam 8 tuh udah selesai. Terus aku kerja kelompok sebentar sampai sekitar jam 10. Habis aku tidur sampai jam 3 sore. Jam 3 sore tadi aku pergi ke kafe bentar buat ngerjain tugas fotografi. Habis itu udah pulang. Pulang ngerjain tugas komik, habis itu udah nggak bisa tidur. Gitu. Tapi tadi di kafenya itu kok guys gak ada orang. Cuma ada mbak-mbak dan mas-mas kasir, jadi kan tidak perlu khawatir. Jadi kayak so sepi gitu. Gitu deh, minum karamel latte sambil mengetik-ngetik tugas di laptop. Keren gak sih? Keren gak ya? Stay safe sih. Iya, kalian juga ya. Keren deh, aku merasa kayak wow, inilah mahasiswa yang sebenar-benarnya. Hai. Lagi showroom. Showroom radio. Setengah tiga. Laper gak sih, nak? Laper, zuzur. Mau makan ayam. Lagi nonton TikTok terus ada yang serem jadi ke kamar. Nah, ada yang 24 jam gak sih tempat makan? Ayam gak 24 jam. Gak tahu, bukannya ayam cuma sampai jam 2, jam 9. Coba cek nak, mau ayam banget jujur. Fiona lagi mau nyariin ayam guys. Si ayam itu gak tahu 24 jam atau gak, kok di depan rumahku. Di rumahku katanya cuma sampai jam 9 kayaknya. Kalau 24 jam sih ini benar-benar sebuah berkat untuk kita ya, nak. Ini adalah berkat untuk kita. Gak lapar, nak. Bohong. Dusta. Kalau ayam koi suruh fortune cookie, dia masih buka nggak ya? Cepio suka jahe, enggak. Ih, enggak ada kuota, Fiana. Mau beli ayam yang lagi viral di TikTok. Ayam koi suruh fortune cookie. Nah, liatin dulu. Eh, tuh. Yang merah atau yang... Bukan dua-duanya merah. Yang koi suruh fortune cookie. Yang koi suruh fortune cookie kan lebih banyak putihnya. Ih, koi suruh fortune cookie lebih banyak merahnya lah. Enggak lah. Merahnya lah. Enggak lah, putih lah. Logonya kan? Iya. Merahnya lah. Enggak weh, putihnya. Enggak weh, mana ada putihnya. Putihnya bapak-bapaknya doang weh. Ih, justru merahnya kayak cuma tulisannya doang gak sih? Enggak, bapak-bapaknya warna putih, terus backgroundnya warna merah weh. Kayak iya? Pas foto weh. Ya enggak sih? We. Coba, logo ayam koi suruh fortune cookie lebih banyak warna merah atau warna putih?
yang satunya tuh lebih banyak kuning. Ih. Apa? Yang satunya lebih banyak merah, weh. Yang satunya kuning lah, justru tulisannya warna kuning. Kuning cuma doang. Ih, justru itu kan inti dari logonya kan itunya, yang warna kuning. Ih, tapi emang yang warna merah apa? Hah? Merahnya apa? Ya seluruhnya enggak sih? Yang kuning cuma hurufnya doang. Justru hurufnya kan yang besar, berarti mayoritas dominannya warna kuning. Coba buka di Google. Kalau misalnya ayam menang, yuk yang beliin ayam malam ini ya. Tuh. Putih, weh. Enggak, weh. Tapi kalau secara warna ya, kita tuh melihat focal point dari itu adalah berwarna merah. Focal point dari logo itu adalah warna merahnya, karena itu warna merah emang, lebih mencolok daripada warna putihnya. Emang ini? Emang itu masih buka? Nggak tahu. Kalau masih buka mau sih, tapi nggak usah pakai nasi. Ih, najis. Ijo. Si paling DKV. Iyalah. Aku udah belajar dari bapak dosen. Ya kan kalau misalnya. Oh, itu udah tutup yang kakek-kakek. Kakek-kakek tutup. Ya, kakek-kakek udah capek, dia udah udah renta. Kalau yang si kuning? Merah, woi. Kuning. Kuning harusnya buka sih. Tolong banget ini mah, kita sangat lapar. Ayam Raja Burger. Ayam ini Raja Burger aku mau suka. Eh, buka ya? Enggak tahu. Haleluya. Tunggu coba. Enggak ada gitu. Ih, enggak ada yang di dekat rumah. Adanya 3,1 km. Tapi itu sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, Nak. Iya. Kecuali yang 7,7 km. Tapi kayak lama enggak sih? Kayak bakal nyampe sini kayak sekitar jam 3 enggak sih? Aduh. Ada nugget enggak sih? Nugget ayam tinggal goreng. Aduh, bingung nih, guys. Kalau misalnya 3 berapa km, pasti dia kayak bapak driver pasti dia kesana dulu. Terus ongkirnya malu. Berapa? Ongkirnya berapa? Ih, najis harga ayamnya. Masa ongkirnya 23.000? Ih, gak jadi beli. Ih, mie aja gak sih, mie? Mie. Nanti kita disuruh lari pagi, wey. Kau makan. Bahkan ayamnya gak nyampe 23.000 gak sih? Oh iya, nyampe lah. Kalau yang ayamnya doang, gak pakai nasi. Gak tahu. Deh. Paling ya kalau misalnya lebih pun lebih dikit doang sih. Ini gak sih? 29 ya ayamnya. Aduh, bingung. Katanya towernya mau dibeliin ayam. Ya, dikasih tower buat jajan ayam. Nugget. Masak mie. Kalau tapi kalau mie tuh kayak rasanya berdosa banget gitu loh kalau makan mie sekarang. Sebenernya gak apa-apa kalori, sih, kayak kalori. Aku belum makan banyak hari ini bahkan. Kalori mie sama ayam banyak kan? Kayak banyakan ayam deh, kalori mie tuh kayak sekitar cuma 300-an gitu. Kalau misalnya yang jumbo 500-an, kok gak tau. Yaudah. Tapi kalau mie tuh ya, katanya tuh lebih susah dicerna di perut gitu loh, karena dia mie. Dia bisa buncit, weh. You mau makan ayam kan? Iya. Jadi menjelek-jelekan mie kan? Bukan, tapi kan kalau si ayam kan protein. Protein kayaknya sih lebih gampang dicerna daripada makan karbo. Kayaknya sih. Gak tahu sih. Anak DKV ngapain masuk ke IPA? Mie lebih enak daripada ayam. Mie enak sih. Ayam juga enak tapi. Apa ya enak? Masak apa ya enak? Ada telur gak sih? Gak tahu. Kok nggak ada idenya sih? Kan yang lapar you. Ya you kan bisa membantu ay. Gak tau, lihat sendiri. Aduh. Bagaimana kalau mie instan plus ayam? Itu adalah surga dunia sih. Cuma kayak ongkirnya 23.000, aku nggak rela. Mie telur. Oh iya, martabak mie weh.
bikin. Tapi gak tau cara bikinnya. Bangunin Mbak Is. Oh gini gak sih cara masak martabak mie tuh kayak itu tuh rebus telurnya dulu. Salah ngomong. Rebus mie-nya dulu. Terus kalau udah ditiriskan. Habis itu tunggu dulu, tiriskan mie-nya weh. Terus nanti ditaruh di mangkok, terus telurnya ditaruh dipisahin ke mangkok, digabung sama mie terus digoreng. Ya kan guys, bener guys. Itu secara logika sih gitu ya. Tapi kayak yang enggak tuh bumbu mie-nya mau taruh di mana, weh? Digabung di telur atau emang enggak dipakai? Dipakai enggak sih biar ada rasanya? Nih ya, antara bumbu mie-nya ditaruh di dalam mie-nya pas lagi abis ditiriskan atau enggak dimasukin bareng sama telur. Yang benar yang mana namanya itu? Ini harus bikin mie-nya enggak sih? Apa? Harus bikin mie-nya enggak sih? Jadi abis ditiriskan langsung kasih bumbu. Abis baru masukin telur. Kelamaan mikir keburu jam 3. Ya, semua harus dipikirkan dengan matang, guys. Campur sama mie-nya dulu baru telur. Bukannya kayak bikin mie biasa dulu, abis itu digabungin sama telur. Iya, tadi orangnya ngomong gitu. Bisa sih. Tapi telur atau tuh dua? Susah heran gak sih? Iya, mungkin kalau mau dominan telurnya pakainya dua. Tapi kan mie instan yang goreng tuh kan kecil ya. Pakainya mie instan goreng atau mie instan kuah sih? Goreng lah. Tapi kayak kuah yang kuah bumbunya lebih pekat gak sih? Kaget, kira ada yang lewat weh. Ada bayangan weh. Mana? Itu. Kaget sumpah. Kok jadi ganti genre gini, jadi horor ya bun. mie kuah asin. Aduh bingung, kita makan coklat aja apa, di rumahku lagi banyak banget coklat. Oh yang asin emang ayam. Cuma itu doang. Coba yuk cek di aplikasinya kan ada ini nih, fitur 24 jam. Yuk lihatlah situ, ya minta tolong. Ada kan 24 masih. Jam? Enggak, di atas. Open di atas. Ini, weh. Hah? Ini. Kalau aturan anak laki-laki, buka enggak aturan anak laki-laki? Aturan anak laki-laki. Hah? Aturan anak laki-laki. Apa itu ayam? Bukan, toko. Aturan anak laki-laki. Hah? Apa? Hukum anak laki-laki. Hukum anak laki-laki, aturan anak laki-laki, hukum anak laki-laki. Enggak ngerti, weh. Itu loh. Hukum atau aturan anak laki-laki. Masa enggak tahu? Ya pakai otak yuk. Itu enggak terkenal, ya. Itu terkenal. Kita sering beli, weh. Itu nama restoran atau apaan? Itu yang kita bisa beli, hukum anak laki-laki. Ayo berpikir. Hukum anak laki-laki. Iya, hukum maksudnya bukan aturan. Maksudnya, iya aturan dan hukum anak laki-laki. Depannya L. Emang kita pernah beli sesuatu yang depannya L? Pernah. Jajan di hukum anak laki-laki. Oh. Ridho.
buka deh. Kita bisa beli odeng. Kenapa gak beli nasinya? Ngapain beli nasi? Kaca lapar. Ih. Emang tadi ayah udah nyebut pengen makan nasi? Ya siapa tahu biar kenyang. Kan kita ada nasi. Iya sih. Gak jelas. Emang hukum anak laki-laki jual nasi? Jual weh. Nasi putih? Iya. Sama ayam. Oh, naruhodo, naruhodo. Nih. Buka hukum anak laki-laki. Buka. Eh, ini di mana weh? Berapa, di mana? Coba liat. Aduh, gak tau nak. Ih, mahal banget weh. Mana? Ih, kok 33 ribu sih ongkirnya? Aduh. Aduh, aduh. Ini kok gak ada opsi 24 jamnya mana sih? Ini, oh, ini. Wah, mana? Emang kok di atas jam 11 jadi lebih mahal ya? Bukannya harusnya lebih murah, karena kan orangnya gak usah ngantri. Udah gak ada yang beli. Terus jalanan udah sepi, udah gak macet. Kenapa ongkirnya lebih mahal? Terus udah adem, gak panas. Protes sana, protes. Kayak harusnya lebih murah gak secara logika? Kayak perjalanan menuju tempat makan yang akan dituju itu jauh lebih nyaman daripada di siang hari. Kenapa lebih mahal malam-malam? Ayam geprek. Tapi kayak ayam geprek terlalu pedes gitu. Salad buah. Di kulkas ada pilih. Iya, di kulkas ada salad buah. Soto adanya, gak mau. Tapi ada sih ayam-ayaman. Cuma gak tahu nih ayamnya aku gak pernah beli guys. Takut gitu loh kok yang gak pernah beli. Ada bubur ayam. Bubur ayam apa nih? Bubur ayam. Bubur ayam Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, bubur ayam kapok. Biasanya bubur ayam KPK, bubur ayam kapok. Mbak Is masak sih tadi, cuma masaknya kue tiaw goreng, tapi dimasukin kulkas, aku males. Keluar yuk. Sekarang. Jadi deh, masak yuk. Yuk, bentar deh. Cari yang ada di depan. Bentar ya, guys. Aduh, Tuhan Yesus. Aduh. Kita gak boleh berisik, semuanya tidur. Coba kita masak. Kita LR ya, guys. Ada apa aja di kulkas aku. Jadi kalau misalnya dibuka, di sini ada telur, ada tauge, ada natto, ada... Ih, apa nih nempel? Ih, ada solatip nempel di baju aku, aneh banget. Ada ini sih sebenarnya, ada karage yang langsung dimakan gitu sebenarnya. Gimana ya guys, kita masak telur aja kali ya. Bentar ya guys, mana sih? Oh ini. Bentar ya guys. Halo. Kita masak apa nih guys? Maaf ya aku berantakan. Kita masak telur aja gak sih? Itu aku habis beli telur. Tuh. Nah, ini mau telur gak, nak? Ada. Ini sih. Kira ini makan bonus, ay. Nak, mau bikin telur aja. Ada nih.
Yang ini lebih enak. Apa bedanya? Yang ini ayang beli soalnya. Ayang beli pasti lebih enak. Ketawa jangan kencang-kencang, oke? Ketawa jangan kencang-kencang. Kalau makan mie dosa gak? Gimana dong? Lapar loh. Ada nasi nggak? Coba cek gitu ya. Cek. Dipanasin dulu, nasinya udah dicetekin gitu. Kok misalnya makan mie nanti ketahuan gak ya? Kalau misalnya aku makan mie ketahuan gak? Gak boleh. Kalian tapi jangan bilang-bilang. Ini mau bikin apa sih? Menurut you, bikin mie sama telur atau bikin telur dadar aja? Gua sih mau coba telur dadar sih, itu bikinnya mie pakai telur juga enak. Jangan gitu ya, jangan gitu. Yuk, jago masak telur kan? Gak bisa. Kayaknya ayo telur dadar deh, yuk mie aja. Kenapa yang mie? Ya biar ribet aja. berantem. Yaudah deh, makan ini aja deh, telur dadar aja. Masakin dong. Ih, kita harus masak bersama. Yaudah, kita ambil mangkok dulu ya. Mau diadain ke Kak Putri, kita gak apa-apa. Kan gak boleh cepet. Enggak. Mana sih mangkok-mangkok kecil apa? Enggak ada gini aja sih. Masa Piana mau bikin telur dadar pakai mangkok sekecil ini buat ngocoknya? Kayak gila tuh gue. Jangan pake itu tertumpah weh. Lagi menghibur orang-orang. Enggak. Aku lagi pakai chargernya. Aku lagi ngecas dicolokan microwave. Eh, tau gak bergabu dong. Ih, jangan bergabu ya. Gak ada. Jelek banget sih karbunya. Aku harus pemanasan sebelum memasak telur. 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mencinta fortune cookie masa depan. Mengembangkan semua kalau bawa kabar untuk fortune cookie untuk aku asik lebih baiklah dari hari ini. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Akan datang keajaiban yang tak terduga.
kemasukan bulu mata. Katanya buset ngocoknya satu rumah kedengeran katanya. Emang Viana. Nah mendingan sekalian gak sih kita kayak langsung aja dua telur dimasukin. Bisa. Jadi masuknya sekali aja. Ya udah sana kocok. Di situ aja. Kecil. Siapa suruh pakai itu? Orang gak ada. Yang di bawah kan ada yang besar. Udah ambil. Inilah masuk sana. Viana Romusha katanya. Enggak, dia masak buat diri dia sendiri nih, punya akun itu. Bohong. Lempar nih. Cimi lagi tidur di duduk. Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa gue? Gue ini kompornya. Eh Tuhan, eh jangan ini nak. Gimana dong? Kok kok? Eh jangan nyalain lagi, jangan nyalain lagi. Yang sebelah kanan? Tolong kok. Gak mau patah sumpah. Ih, gak mau bantu. Kok, kok kompornya api kayak gitu? Bau, bau. Bau gak? Bau gas gak? Gimana nih telur lagi? Iya sih, gak bau tapi. Eh tuh, cium lagi. Bau sedikit. Mungkin karena keluar api ya. Eh tapi takut gak sih jujur? Gak apa-apa. Kan emang gitu, enggak gitu biasanya. Gue serah-serah. Gue serah-serah. Ini kayak pelan-pelan gue. Lapar nak buruan nak ayah tahu aja nak. Tadi disuruh hap duluan nggak mau. Denganmu. Ini Cece bisa nyuruh-nyuruh doang. Enggak gitu. Kayak gitu. Yaudah deh aku sambil masak juga nih, bentar ya. Kok, mari kita pakai gelas. Thank you. Semoga Taehyung cepat sembuh ya dari kena COVID. Taehyung cepat sembuh ya. Mari kita coba. Oke. Sudah. Ambil garpu. Ambil garam dulu ya, bentar mau cuci tangan. Jen, kemana-mana kalian akan ditemani oleh Taehyung. Bentar ya guys. Garam.
I'm back. Aku akan menambahkan garam pada telur ini. Dan banyak-banyak nanti keasinan. Sedikit saja. Udah selesai belum yuk? Oke. Kita cabut dulu chargerannya. Masak itu ya. Gelap banget. Gimana cara kalian bisa lihat aku masak? Susah ya nanti. Sudah guys. Biar kayak chef gitu gak sih? Apinya gede biar cepet matang. Udah kali ya. Tunggu, kita harus ambil piring. Kompornya udah dimatiin guys, kan jangan membuat saya panik. Kita plating ya. Ambil nasi dulu guys. Sedikit aja karena udah malam.
ini dia telurnya. Yeah. Ambil minum dulu ya guys. Ini nggak sih? Ini nggak sih? Pakai ini nggak sih enak? Ini pakai itu enak? Enak enak aja. Mendingan pakai yang mana? Apa? Emang nggak ada itunya? Mereknya? Kan begini nggak kelihatan. Yang mana nih? Ini apa sih? Ada pia. Pokoknya telur dadar pakai saus sambal tuh enak banget guys. Kenapa ya? Selamat makan. Gak ada garpu apa? Kayak garpu yang senada gak ada apa? Bentar. Ada, yeay. Kita memang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu guys. Selamat makan. Kan udah makan belum? Coba kita cobain tanpa ini dia. Tunggu lagi dulu. Enak. Enakan pakai sambal. Fiona nonton anime apa katanya? One Piece. Episode berapa? 208.
Yana nakama katanya. Nakama itu apa? Teman ya sih. Sahabat. Nakama na uta. Lagu sahabat. Iya betul. Kenapa kalian gak makan juga kalau lapar? Gimana kok kalian masak telur dadar juga biar samaan kayak aku? Maunya dicuapin kamu. Udah gede, makan sendiri. Emang pada puasa ya? Siapa yang puasa? Puasa dalam rangka apa? Maaf banget ada notif low bed. Selamat ya. Selamat ya Mindri udah tunangan. Selamat atas pertunangannya Mindri. Nanti tolong ajak tunangannya buat nonton JKT bersama ya. Aku titip salam. Ini SR apaan, Wei pagi buta? Ini adalah SR nemenin aku yang lapar. Simfionnya ada project apa buat Minri? Kenapa nggak pakai kecap manis? Karena aku lebih suka saus sambal. Karena yang manis cuma nggak jadi. Masa udah mau habis makanan aku? Telat kerja karena Pio. Jangan gitu dong. Kalau gitu mau aku bikinin surat izin buat tempat kerja kalian, buat kampus dan bapak dosen. Kalau gitu aku mau ngomong ya. Tunggu aku minum dulu. Oke.
Selamat pagi, saya atas nama Fioni Alveria Tantri ingin meminta izin selaku perwakilan dari pengirim video yang bersangkutan ini dikarenakan keterlambatan yang dilakukan hari ini karena semalam kurang tidur karena menonton showroom saya. Showroom adalah live streaming di aplikasi Jepang namanya Showroom. Itu dikarenakan saya yang salah, jangan salahin dia ya, saya yang salah, semua salah saya. Gomen samar. Yang bersangkutan berkata kepada saya, katanya akan berusaha keras untuk tidak mengulangi lagi kejadian seperti ini dan akan bersikap profesional untuk kedepannya. Terima kasih. Udah guys, kalian tinggal kirim video tadi di record aja. Jadi kalian bisa nonton showroom aku tanpa takut terlambat lagi. Video minta maaf atau video izin? Sama aja. Karena kan minta maaf karena terlambat. Jadi sama aja minta izin untuk meminta maaf. Kafedian live masak di Discord. Emang iya, LR dong, LR. Vio, kamu gak menyapa dedek-dedek baru di sim Vio nih? Yang mana? Yang mana yang dedek-dedek baru sim Vio nih? Hai, yang baru gabung sim Vio nih. Semoga betah ya. Kalau misalnya diajak ngegalau mulu sama kakak-kakak seniornya, kayak ikutin aja, cuma kayak jangan kebawa galau-galau gitu. Katanya sih dengar-dengar mereka emang suka kayak dengar-dengar lagu galau gitu. Cuma gak apa-apa, kalian akan terbiasa kok. Gak apa-apa. Semoga kita bisa bekerja sama untuk kedepannya. Mohon dukungannya selalu untuk Fioni. Dan juga semoga semuanya sehat-sehat. Semoga kita bisa berteman lama ya di sini. Aku tunggu hari dimana kita akan bertemu secara langsung. Aduh haus ya guys. Aduh. Bentar. Makananku udah habis. Wih. Adin bilang, bukan itu cangkir buat telur tadi. Ya ampun guys, aku gak sejahat itu loh. Beda, agak bentuknya aja mirip guys. Udah kocak banget, asli. Kalian tuh gak boleh seuzon gitu guys. Akhirnya sahur ditemenin member. Selamat sahur, makan yang banyak supaya kenyang-kenyang. Kalian ada yang pernah makan telur mentah gak sih? Kayak aku pernah sih makan telur setengah matang. Gagal makan ayam, iya udahlah makan ayamnya besok aja. Panas sih, aku mulai berkeringat. Kayaknya karena aku sudah kenyang dan sudah berkeringat, aku ingin tidur. Enggak sih, gak langsung tidur juga. Kata mami abis makan gak bakal tidur. Jadi aku mungkin akan berkebun. Gak tau guys, nonton TikTok kali.
Iya, aku akan nonton TikTok sebentar mungkin, atau gambar-gambar dikit atau ngapain kayak gitu. Mungkin aku setengah jam lagi baru akan tidur, karena kata mami kalau habis makan harus ada setengah jam dulu, nggak boleh sembopo. Aku kelas jam 9 pagi, masih lama lah, aku masih ada waktu sekitar ya lama lah buat tidur. Terus juga aku besok nggak ada kegiatan harusnya ya, jadi kayak aku abis kelas juga bisa tidur gitu kan. Oke, kalau gitu karena HP ku sudah lowbat juga, mari kita absen. Hehehe, aku tidak menyangka loh jam segini kayak masih ada 2265 orang yang mampir ke showroomku. Kayak terima kasih ya, pertama-tama aku mau memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan untuk Vioni untuk makan sekali lagi walaupun jam segini. Terima kasih untuk berkatnya kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah nonton showroom aku, menyempatkan waktu dan membuang-buang waktu tidur kalian cuma buat nontonin aku yang kelaparan dan mau makan ini gitu kan. Terima kasih penghargaan ini semuanya untuk kalian semua guys. Iya, aku nggak bisa apa-apa kalau misalnya nggak ada dukungan untuk kali dukungan dari kalian yang memaksa aku untuk masak. Itu aku kalau misalnya kalian nggak dekat aku nggak bakal masak guys. Terima kasih banyak ya, this is for you guys. Oke, kalau gitu kita absen deh. Oke. Oke, kita absen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Arman, Kak Armandora, terima kasih Kak Atmosphere, gak jadi bobo maaf ya. Terima kasih Kak RPM, gak jadi tidur maaf ya. Terima kasih Kak Azra, terima kasih Kak Ruin, terima kasih Kak Simfioni, terima kasih Kak Faisal, terima kasih Kak Cula, terima kasih Kak Febiano, good night ayang, ayang gak tuh. Terima kasih Kak Dera, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Akira Renji, terima kasih Kak Ferdian udah masak telur, gak ada nasi. Gak ada nasi kah? Masak dulu, masak dulu, masak dulu. Semoga telurnya asin ya, gak tawar. Selamat juga buat orang-orang yang lagi di Discord Simfionya atau yang ngapain tadi katanya, lagi masak, lagi nemenin Kak Ferdian masak. Kalian selamat menemani Kak Ferdian dan selamat ngobrol-ngobrol lagi. Vioni akan undur diri karena aku sudah mau beristirahat. Nanti mau kelas. Karena ini dia lagi ngoceh-ngoceh di Discord. Gak boleh ngoceh-ngoceh. Udah malam. Gak boleh. Kita harus bersyukur. Ada telur kita harus bersyukur. Walaupun gak ada nasi kan, Kak Ferdian bisa masak telur 2 atau 3 walaupun gak ada nasi, masih bisa kenyang. Oke. Kalau misalnya kalian masih belum ngantuk, kalian bisa merapat ke Discord-nya Simfioni katanya. Kalau belum bergabung, boleh bergabung. Oke, aku bobo. Aku nonton TikTok, aku berkebun dulu ya. Bye, I love you guys semua. Terima kasih banyak.